Farshad Noor dijadwalkan tiba di Persib Bandung hari ini dan dipersiapkan tim Maung Bandung untuk dapat bermain di Piala Menpora 2021. Pemain jebolan PSVX Eindhoven saat ini berstatus bebas transfer, usai memperkuat klub NEA Salamis di Liga Utama Siprus. Farshad Noor merupakan pemain tim nasional Afghanistan yang baru berusia 26 tahun yang digadang akan menggantikan posisi Omid Nazari di tim Maung Bandung. Posisi dia adalah gelandang tengah. Farshad Noor memiliki perawakan kekar dengan tinggi 180 cm. Dia adalah produk Akademi PSV Eindhoven, tim elit di Belanda. Namun, dia gagal menembus tim utama meski selama di tim junior atau Jong PSV menjadi andalan dengan 66 bermain dalam dua musim, musim 2013-2015. Dipinjamkan ke Roda JC Kerkrade, Farshad Noor jadi langganan starter dengan tampil 26 kali. Namun di musim 2017 karirnya merosot setelah dipinjamkan ke SC Cambuur di mana dia hanya tampil sekali. Setelah itu, dia pindah ke Liga Swedia namun kembali gagal bersinar bersama AFC Eskilstuna. Musim 2018, dia lantas bergabung dengan NEA Salamis, klub di Liga Siprus. Dia memainkan musim terbaiknya dengan bermain 56 kali dan menyumbang 3 gol. Saat ini Farshad Noor berstatus bebas transfer. Menurut situs Transfermarkt, Farshad Noor memiliki harga sekitar 325.000 euro atau sekitar Rp 5,5 miliar. Harga itu menurun dibanding saat dia dalam posisi prima yakni 400.000 euro. 2018 silam pemain asing yang digadang-gadang akan memperkuat Maung Bandung adalah Zachary Hrivaux dan Kazuki Takahashi. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts memang tidak secara gamblang mengungkapkan ketertarikan timnya terhadap kedua pemain itu. Hanya saja, pria berusia 66 tahun ini memberikan pujian terhadap keduanya. "Mereka semua pemain bagus, tentu saja saya memeriksa semua pemain yang direkomendasikan. Saya akan memeriksa, tetapi kemudian mereka harus menyesuaikan posisi, gaya yang berbeda, jenis pemain yang berbeda apa yang kami butuhkan," ujar Robert. Saat ini, pria asal Belanda itu sudah mengantongi beberapa nama sebagai suksesor Omid Nazari. Namun lagi-lagi dia belum mau menyebutkan sosok yang akan datang ke Persib. "Pemain bagus tapi saya harus melihat semua pemain yang direkomendasikan dan siapa yang cocok untuk tim kami. Tapi saya memeriksa pemain seperti mereka juga," ucapnya. Sebelumnya, pelatih asal Belanda itu sempat memberikan kisi-kisi terkait pemain yang menjadi incarannya. Kisi-kisi itu mengarah kepada nama Zachary Hrivaux dan Kazuki Takahashi. Robert menyebut, pemain yang sedang menjadi buruannya adalah berasal dari Haiti dan memiliki paspor Jepang. Zachary Hrivaux sendiri lahir di Jepang 25 tahun lalu dengan kewarganegaraan Haiti. Menurut data dari laman Transfermarkt, dia kini berstatus tanpa klub setelah bermain satu musim di klub divisi kedua Liga Amerika Serikat, San Antonio FC. Posisinya pun sama dengan yang sedang dicari Robert Rene Alberts yakni gelandang. Lalu nama kedua yang dikabarkan menjadi kandidat paling kuat pengganti Omid di Persib adalah Kazuki Takahashi. Dia lahir di Jepang 24 tahun lalu dan masih berstatus sebagai pemain AFC Eskilstuna di divisi kedua Liga Swedia. Dalam keterangannya, Robert menyebut pemain yang menjadi incarannya adalah pemain Jepang dengan status bebas transfer dan pemain Jepang Swedia. Hanya saja Kazuki Takahashi kini masih terikat kontrak dengan AFC Eskilstuna. Bahkan ia ikut bermain pada saat AFC Eskilstuna beruji coba dengan Fiderber FF. Secara statistik, Zachary Hrivaux memulai karirnya profesionalnya pada musim 2016 di klub New England, peserta Major League Soccer, MLS, atau divisi teratas sepak bola Amerika Serikat. Menurut data dari laman Soccerway, dia mencatatkan 5 kali penampilan tanpa mencetak gol.
Setelah bermain beberapa musim di New England, dia sempat dipinjamkan ke San Antonio pada musim 2017 dan Birmingham Legion pada musim 2019. Zachary Harry Faux akhirnya pindah ke San Antonio pada musim 2020 dan bermain sebanyak 8 kali tanpa mencetak gol. Kazuki Takahashi sempat bermain untuk klub Liga Spanyol, Leganes U19 pada musim 2014-2015. Lalu dia pindah ke klub Liga Spanyol lainnya, Aranjuez semusim setelahnya. Sejauh ini, memang belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain.